sejak Indonesia membeli 2 unit korvet kelas Sigma karya anak bangsa Belanda pada 2004, kapal perang tersebut mengadopsi data link yang dikenal sebagai Link Y. Link Y ialah tactical data link buatan Thales yang dipakai pula pada repeat order 2 korvet Sigma saat Jakarta pada MEF edisi pertama, yakni tahun 2012. Menaikkan pengadaan 2 fregat Sigma, Indonesia kembali memilih Link Y untuk kapal yang dikenal sebagai Sigma 10514 itu. Varian Link Y yang digunakan oleh kapal perang TNI Angkatan Laut adalah Link Y MK2 yang diklaim sebagai Thales comparable dengan NATO Link 11 atau Link 22. Firma yang mempunyai kantor pusat di Paris tersebut kembali dipercaya Indonesia untuk memasok varian terakhir Link Y belum lama ini. Link Y akan dipakai menjadi tactical data link untuk 2 kapal selam kelas Scorpene Evolve pesanan Jakarta kepada Naval Group. Adopsi Link Y pada Scorpene Evolve ialah kabar gembira, sebab sebelumnya sempat ada usulan agar kapal selam yang akan mengadopsi full lithium ion baterai itu untuk memakai data link lokal yang keandalannya masih diragukan.